الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اللهم إنا نسألك إنا نسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا رزقا حلالا طيبا طيبا وعملا متقبلا وعملا وعملا متقبلا اللهم اللهم إنا نسألك إنا إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة وإلهام الملائكة المقربين المقربين اللهم فقهنا اللهم فقهنا الدين yang sana kita dari sana الدين وعلمنا التأويل وعلمنا التأويل رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبينا ورسولا ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Kita baca terlebih dahulu kosakata populer. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Min andari ila kepada tak seperti ala di atas di dalam hatta sehingga di dengan lila bagi wa dan summa kemudian fa maka lagi tetapi bal justru awam atau la tidak imma ada kala hadza ini lelaki hadihi ini perempuan dalika itu lelaki tilka itu perempuan haulai mereka ini ulaika mereka itu haulaika di sana alladzi orang yang lelaki alladzi orang yang perempuan alladzina orang-orang yang ma apa yang man orang yang
Qabla sebelum ba'da sesudah ingga ketika al'an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang mama di depan waro'a di fauqa di atas tahta di bawah ingda di sisi baina di antara haula di sekitar ma'a bersama inna sungguh innama sungguh hanya anna sungguh annama sungguh hanya laqad sungguh la'ala semoga laita andaikan la tiada in jika lau kalau id ketika ida apabila amma adapun haisu dimanapun lama ketika kulama setiap kali ma in tidak laisa bukan lam tidak lan tidak akan illa kecuali ghaira selain duna selain siwa selain ahal apakah ayu yang mana aina di mana man siapa mata kapan lima kenapa kam berapa kaifa bagaimana. Baik. Baik Bapak Ibu, materi kita hari ini tentang dhamir ya, tentang kata ganti di buku halaman 20 ya, silakan dibuka bukunya halaman 20. Dhamir atau kata ganti di dalam bahasa Arab ini ada 14 ya. Cuma kita memprioritaskan dhamir-dhamir yang paling populer, dhamir-dhamir yang sering digunakan. Nah, dhamir yang sering digunakan ini ada 6, yaitu huwa atau dia, hum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami ya. 6 dhamir ini nanti berubah-ubah Bapak Ibu sekalian sesuai dengan fungsinya ya. Makanya ada nama-namanya, ada dhamir subjek terpisah karena dia fungsinya sebagai subjek ya. Terus bentuknya terpisah, dia bisa berdiri sendiri, tidak harus nyambung dengan kata yang lain. Nanti ada dhamir kepemilikan ya, kata ganti kepemilikan. Ini fungsinya untuk ya menunjukkan kepemilikan ya,
Contohnya kitabuhu, dhamirnya itu hu, ya. Kitab dia, kitabuhum, dhamirnya itu hum, kitab mereka. Kitabuka, kitabukum, kitabi, kitabuna. Ini sebagai kepemilikan. Nanti ada yang fungsinya sebagai objek. Dhamir yang fungsinya sebagai objek. Nah, ini setelah kata kerja ya. Bentuknya sama seperti dhamir kepemilikan. Contohnya dorobahu, memukul dia. Dorobahum, memukul mereka. Dorobaka, memukul kamu. Dorobakum, memukul kalian. Dorobani, memukul saya. Dorobana, memukul kami. Baik, kita satu persatu akan mempelajari ya dan menghafal dhamir dari mulai dhamir subjek terpisah ya beserta contoh kalimatnya. Nanti kita bikinkan contoh kalimatnya. Contohnya di sini huwa ya, huwa contoh kalimatnya adalah huwa muslimun. Dia adalah seorang muslim ya. Huwa muslimun. Kalau hum, contohnya hum muslimuna. Mereka adalah orang-orang muslim. Anta muslimun. Kamu adalah seorang muslim. Antum muslimuna. Kalian adalah orang-orang muslim. Ana muslimun. Saya seorang muslim. Nahnu muslimuna. Kami adalah orang-orang muslim. Ini contoh kalimatnya ya. Nah, kita juga harus menghafal dhamir-dhamir ini karena nanti sering sekali di Al-Qur'an dhamir-dhamir ini muncul ya. Jadi kalau muncul kita langsung tahu apa artinya huwa, apa artinya hum, anta, antum, ana dan nahnu dan seterusnya. Baik, cara menghafalnya begini. Saya contohkan dulu. Huwadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Ya, dua yang terakhir ini dua kali ya. Sekali lagi. Huwadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Ya, coba dinyalakan audionya, kita baca bersama-sama. Dhamir subjek terpisah, kata ganti subjek terpisah. Baik, satu dua tiga. Huwadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Oke, sekali lagi. Huwadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Ya, coba saya tunjuk ya, Ibu Hendralina, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami,
Ana saya, nahnu kami. Bagus, ah Santi. Terima kasih. Pak Oki, silakan Pak Oki. Bismillahirrahmanirrahim. Wadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Alhamdulillah. Terus. Baik, selanjutnya domir kepemilikan. Domir kepemilikan ini ya, dia fungsinya menunjukkan kepemilikan. Ya, ciri-cirinya dia nyambung dengan kata benda. Contohnya kitab, kitab kan benda. Kitabuhu, kitab dia. Ya, kitabuhum, kitab mereka. Jadi bentuknya berubah, asalnya huwa jadi hu. Ya, tidak boleh kita buhua, harus berubah karena fungsinya sebagai kepemilikan. Kita buhu kitab dia, kita buhum kitab mereka, kita buka kitab kamu, kita bukum kitab kalian. Kitab kitab saya, kitabuna kitab kami, kitab kitab saya, kitabuna kitab kami. Ya, nanti juga bisa di sambung dengan kata yang lain ya, tidak harus dengan kitab. Nanti di Al-Quran kita dapati domir kepemilikan nyambung dengan kata yang lain. Contoh baitu, bait artinya rumah. Jadi kita terapkan baituhu rumah dia, baituhum rumah mereka, baituka rumah kamu, baitukum rumah kalian, baiti rumah saya, baituna rumah kami, baiti rumah saya, baituna rumah kami. Ya. Babu bab ya, artinya pintu. Babuhu pintu dia, babuhum pintu mereka, baituka pintu kamu, babukum pintu kalian, babi pintu saya, babuna pintu kami, babi pintu saya, babuna pintu kami. Ya, ilmu. Ilmuhu ilmu dia, ilmuhum pin ilmu mereka, ilmuka ilmu kamu, ilmukum ilmu kalian, ilmi ilmu saya, ilmuna ilmu kami, ilmi ilmu saya, ilmuna ilmu kami. Coba kita baca bersama-sama kitabuhu ya. Satu, dua, tiga. Kitabuhu kitab saya, kitabuhum kitab mereka,
Kita buka kitab kamu, kita hukum kitab kalian, kita abi kitab saya, kita guna kitab kami. Kita bi kitab saya, kita buna kitab kami. Baituhu rumah dia, baituhum rumah mereka. Baituka rumah kamu, baitukum rumah kalian, baiti rumah saya, baituna rumah kami, baiti rumah saya, baituna rumah kami. Baik, silakan Pak Dalimin. Pak Dalimin, silakan Pak. Dari Kitabuhu, Pak. Kitabuhu. Kitabuhu kitab dia, kitabuhum kitab mereka, kita buka kitab kamu, kita hukum kitab kalian, kitab kitabi kitab saya, kita buna kitab kami, kitabi kitab saya, kita buna kitab kami. Ya, bagus. Ibu Erlini, Baituhu, silakan Bu. Baituhu. Baituhu rumah dia, baituhum rumah mereka, baituka rumah kamu, kita baitu baitukum rumah kalian, baitabi Baiti, baiti kitab rumah saya, duka, rumah. baiti rumah saya, baituna kitab Rumah, kami, rumah kami. rumah kami, Ya, kita duka rumah. baitu baitab baitu Baiti, baiti kita rumah rumah saya, baituna rumah rumah kami. kami. Iya, bagus. Cukup ya. Nah, selanjutnya domir objek. Ini domir yang fungsinya sebagai objek. Ya. Bentuknya hampir sama seperti domir kepemilikan. Hu, hum, ka, kum, ni, na. Bedanya pada ni ya, pada saya itu pakainya ada nunnya. Nah, dia ciri-cirinya jatuh setelah fi'il, setelah kata kerja. Doroba, ini kata kerja. Artinya memukul. Kalau domir kepemilikan, dia nyambungnya ya setelah kata benda. Nah, lagunya gini. Dorobahu memukul dia, dorobahum memukul mereka, dorobaka memukul kamu, dorobakum memukul kalian, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Nasarahu menolong dia, nasarahum menolong mereka, nasaraka menolong kamu,
Nasarakum menolong kalian. Nasarani menolong saya. Nasarana menolong kami. Nasarani menolong saya. Nasarana menolong kami. Ya. Fatahahu membuka dia. Fatahahum membuka mereka. Fataha membuka kamu. Fatahakum membuka kalian. Fatahani membuka saya. Fatahana membuka kami. Fatahani membuka saya. Fatahana membuka kami. Baik, kita baca bersama-sama dari Doroba. Satu, dua, tiga. Doroba memukul dia. Doroba memukul mereka. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Nasarahu menolong dia. Nasarahu menolong mereka. Nasarahu menolong kami. Nasarakum menolong kalian. Nasarakum menolong kalian. Nasarani menolong kalian. Menolong kalian. Fatahahu membuka dia. Fatahahu membuka dia. Fatahahu membuka dia. Bisa juga menggunakan kata kerja perintah ya di sini. Ada unsurhu tolonglah dia, unsurhum tolonglah mereka, unsurka tolonglah kamu, unsurkum tolonglah kalian. Unsurni tolonglah saya. Unsurna tolonglah kami. Unsurni tolonglah saya. Unsurna tolonglah kami. Ya. Baik, silakan Pak Haji Maman, silakan Pak Dorobahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dorobahu memukul dia. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka.
Dorobaka memukul kamu, dorobakum memukul kalian, dorobani memukul saya, dorobana memukul kita, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Iya, Nasoro. Silakan Ibu Heni Irianti, silakan Nasorohu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasorohu menolong apa? Menolong menolong dia. menolong dia. Nasorohu menolong mereka. Nasoroka menolong kamu. Nasorokum menolong kalian. Nasoroni menolong saya. Nasorona menolong kami. Iya, kami. Nasoroni menolong saya. Sorona menolong kami. Iya, lagunya ini. Salatullah, salamullah, ala Ya, tola. ya Gitu. Ustaz. Nasorohu Iya. menolong dia, ya gitu ya. Baik, Insyaallah. selanjutnya domir subjek lampau. Nah ini sering sekali Bapak Ibu dan sangat penting. Ini hampir ya inti ilmu sorof ya di sini. Ketika kita tahu perubahan domir, terutama domir subjek. Ini domir subjek lampau. Kenapa dinamakan subjek? Karena fungsinya sebagai subjek. Ya, tapi subjek pada atau untuk kata kerja lampau atau fi'il madhi, ya, namanya domir subjek lampau. Nah, bentuknya bagaimana? Nah, ini penting. Bentuknya seperti apa? Bentuknya pertama doroba. Ini nggak ada bentuknya. Jadi domirnya itu tersembunyi. Jadi kata doroba itu mengandung domir, mengandung kata ganti dia. Jadi doroba dia sudah memukul, ya. Dia sudah memukul. Nah, kalau subjeknya diganti mereka menjadi dorobu, mereka sudah memukul. Wawu alif ini. Wawu alif ini artinya mereka. Kalau subjeknya kamu dorobeta, ya, baknya mati. Kamu sudah memukul. Kalau kalian dorobtum, kalian sudah memukul. Kalau saya dorobtu, akhiran tu ini saya. Kalau kami dorobna, kami telah memukul. Nah lagunya doroba dia memukul, dorobu mereka memukul, dorobeta kamu memukul, dorobetum kalian memukul, dorobetu saya memukul, dorobena kami memukul, dorobetu saya memukul, dorobena kami memukul. Dhanna dia mengira, dhannu mereka mengira, dhonanta kamu mengira, dhonantum kalian mengira, dhonantu saya mengira, dhonanna kami mengira, dhonantu saya mengira, dhonanna kami mengira. Qala dia berkata, qalu mereka berkata, qulta kamu berkata, kultum kalian berkata, kultu saya berkata, kulna
Kami berkata, kultu. Saya berkata, kulna. Kami berkata. Baik, bersama-sama. Doroba, satu, dua, tiga. Doroba, ia memukul. Dorobu, mereka memukul. Dorobeta, kamu memukul. Dorobetum, kalian memukul. Dorobetu, saya memukul. Dorobena, kami memukul. Dorobetu, saya memukul. Dorobena, kami memukul. Dorobena, dia mengira. Zonu, mereka mengira. Zonanta, kamu mengira. Zonantum, kalian mengira. Zonantu, saya mengira. Zonanna, kami mengira. Zonantu, saya mengira. Zonanna, kami mengira. Kolana, dia berkata. Kolu, mereka berkata. Kulta, kamu berkata. Kultum, kalian berkata. Kultum, saya berkata. Kulna, kami berkata. Kultum, saya berkata. Kulna, kami berkata. Ya, silakan Pak Bakhtiar, silakan Doroba, Pak. Doroba. Pak Bakhtiar, silakan Pak Bakhtiar. Dorobata memukul, dorobatum kalian memukul, dorobatu saya memukul, dorobena kami memukul, dorobatu saya memukul, dorobena kami memukul. Ya, silakan Ibu. Ibu Ita, silakan Bu Ita. Ya, nah, Dona, Dona, Dona. Mengira. Baik, Ustaz. Zona dia mengira. Zonu mereka mengira. Zona mereka mengira. Zonantum kalian mengira, zonantu saya mengira, zonanna kami mengira, zonantu saya mengira, zonanna kami mengira. Bagus. Pak Dwi, silakan Pak Dwi Hartono. Kola, kola Pak. Kola dia berkata, kolu mereka berkata, kulta kamu berkata, kultum kalian berkata, kultu saya berkata. Nah, kami berkata, kultu saya berkata, kulna
kami berkata. Iya, bagus. Santana. Terakhir, domir subjek sedang. Ini domir subjek sedang. Ini melekatnya kepada fi'il mudhari, kata kerja sedang. Fungsinya sebagai subjek juga, ya. Cuma dia subjek pada kata kerja sedang berlangsung. Nah, bentuknya ini penting, bentuknya adalah awalan ya. Contohnya yadribu. Yadribu, dia sedang memukul. Ini bedanya dengan dhamir subjek lampau, dia waktunya itu sedang terjadi. Nah, kalau lampau sudah atau telah, ya. Cuma nanti kalau melakukan kita sama saja, tidak ada sedang atau telah karena menyesuaikan dengan nadanya. Kalau mereka yadribuna, ada ya wawun nun. Ya wa awalan ya, akhiran wawun nun, ini mengandung subjek mereka. Yadribuna, mereka sedang memukul. Awalan ta artinya kamu, tadribu, kamu sedang memukul. Ta wawun nun, kalian. Tadribuna, kalian sedang memukul. Awalan a artinya aku, saya. Adribu, saya sedang memukul. Awalan nun, nadribu, kami sedang memukul. Ya, lagunya. Yadribu, dia memukul. Yadribuna, mereka memukul. Tadribu, kamu memukul. Tadribuna, kalian memukul. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Ya dhunnu, dia mengira. Ya dhunnuna, mereka mengira. Tadhunnu, kamu mengira. Tadhunnuna, kalian mengira. Adhunnu, saya mengira. Nadhunnu, kami mengira. Adhunnu, saya mengira. Nadhunnu, kami mengira. Yaqulu, dia berkata. Yaquluna, mereka berkata. Taqulu, kamu berkata. Taquluna, kalian berkata. Aku lo, saya berkata. Aku lo, kami berkata. Aku lo, saya berkata. Aku lo, kami berkata. Baik, bersama-sama. Yadribu. Satu, dua, tiga. Yadribu, dia memukul. Yadribuna, mereka memukul. Tadribu, kamu memukul. Tadribuna, kalian memukul. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Ya dhunnu, dia mengira. Ya dhunnuna, mereka mengira. Tadhunnu, kamu mengira. Tadhunnuna,
kalian mengira agono saya mengira nagono kami mengira agono saya mengira nagono kami mengira. Ya cukup, silakan Pak Heri. Pak Heri kami Yulianto, silakan Pak. Pak Heri Yulianto. Bismillahirrahmanirrahim. Yadribu dia memukul, yadribuna mereka memukul, tadribu kamu memukul, yadribuna kalian memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Ya, bagus. Selanjutnya silakan Ibu Lilis Listaria. Ibu Lilis Listaria. Ya Dunnu, silakan Bu. Ya Dunnu. Lilis mana? Lilis Tasik, Lilis mana? Ibu, Ibu Lis, Lilis Listaria. Listaria. Ibu Lilis Listaria ada? Atau Lilis satunya boleh? Ibu Lilis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya dunu dia mengira ya dun ya dununa mereka mengira tazunnu kamu mengira tazunnuna kalian mengira azunnu saya mengira nazunnu kami mengira azunnu saya mengira nazunnu kami mengira. Iya bagus, ahsanti. Baik, cukup ya untuk materi malam ini. Ada pertanyaan tentang domir? Ya, tidak ada ya. Saya tak. Ah, ada, silakan Pak. Tentang domir subjek sedang. Ya. Antara apa bedanya antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki dan perempuan yang mana? Tadribu sama tadribunya juga. Tadribu, oh kamu perempuan ya? Nggih, sama laki-laki juga sama. Beda, beda. Kalau perempuan, kamu perempuan tadribina. Ya. Jadi kalau perempuan tadribina, tapi tidak kita hafalkan sekarang. Jadi kita sekarang fokuskan yang kita fokuskan laki-laki. Yang populer, ya, yang laki-laki. Yang populer dulu, nanti kalau sudah dikuasai yang 6 baru nanti yang lainnya. Gitu, Pak. Ya. Baik, ada Wano, Ustaz, ini apa? Dia perempuan memukul sama kamu lelaki memukul. Sama-sama iya, awak ya? Iya, sama-sama tadribu betul. Nanti yang membedakan nanti konteksnya. Oh, okay. Kalimatnya. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat 11 ya. Kalau tidak salah terakhir ayat 10, sekarang ayat 11. Ayat 11. Mana ini? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Disimak dulu ya. Wa idza dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka la janganlah
tufsidu kalian merusak fil ardi di bumi. Qalu mereka berkata innama sungguh hanya nahnu kami muslihuna orang-orang yang memperbaiki. Baik, sekarang diikuti. Wa idza dan apabila, silakan. Dan apabila Kila dikatakan lahum kepada mereka La janganlah Tufsidu kalian merusak fil ardi di bumi. Qalu mereka berkata Innama sungguh hanya nahnu kami muslihuna orang-orang yang memperbaiki. Wa idza artinya apa? Dan apabila. Wa jenis katanya apa? Kata sambung. Atau huruf A? Atau. Lagunya gimana? Wa dan summa kemudian. Fama kala kita tapi lalu justru awam atau ada kala ida artinya apa? Apabila jenis katanya apa? Kata syarat. Bagus. Kata syarat. Lagunya gimana? In jika lau kalau id ketika ida apabila amma adapun haitsu dimanapun lama ketika ulama setiap kali. Ya bagus. Wa idza qila artinya apa? Dikatakan. Kalau qala apa? Qala. Mereka berkata. Qala mengatakan. Ya. Jadi qala ini kata kerja aktif, qila itu pasif. Nanti insyaallah ada pelajarannya tentang kata kerja aktif, kata kerja apa? Pasif. Jadi ini pasif. Qila dikatakan. Lahum bagi mereka. Ya, lahum bagi atau kepada mereka. Pada mereka. Memang uniknya kata depan dia itu punya arti asli, juga punya arti bukan asli gitu ya. Jadi terkadang diartikan dengan arti aslinya kalau masih cocok pakai. Tapi kalau enggak cocok kemungkinan dengan arti yang lain. Nah, lahum ini cocoknya diartikan kepada. Iya. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, la artinya apa? Jangan. Ini la juga sama. La ini arti aslinya kan tidak. Cuma terkadang dia diartikan jangan. Ya. Kayak bahasa Inggris kan no. No itu bisa tidak, bisa aja. Jangan. Tufsidu artinya apa? Kalian merusak. Ya. Tufsidu. Ini wow, kalian musak ini wawu alif ini kalau pada kata kerja larangan artinya kalian, tapi kalau kata kerja lampau fi'il madhi artinya mereka. Jangan kalian merusak di dalam jenis katanya apa? Kata depan huruf jar. Lagunya gimana? Min an dari ila kepada
Seperti ala di atas, di dalam di dalam hati sehingga bagi al ardi artinya apa? Bumi. 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 Jangan kalian merusak di bumi. Qalu artinya apa? Mereka berkata. Mereka berkata. Tanda merekanya mana? Wow. Wow, wow alif. Ini namanya dhamir apa? Dhamir. Domir subjek subjek lampau lampau domir subjek lampau. Lampau kalau domir subjek lampau lagunya gimana? Doroba dia memukul dorobu mereka memukul dorobeta kamu memukul dorobetum kalian memukul. Nah, diterapkan dengan kata kola. Ini asalnya kola. Nanti jadinya kola dia berkata. Kolu mereka. Mereka berkata. Kulta kamu berkata. Kultum kalian berkata. Kolu mereka berkata, orang-orang munafik, innama inna sungguh hanya sungguhnya jenis katanya apa? Sungguhnya. Kata tau taukid atau penguat. Lagunya gimana? Inna sungguh innama sungguh hanya anna sungguh annama sungguh hanya laqad sungguh la ala laita andaika la. Nahnu artinya kami. Kami jenis katanya dhamir terpisah. Dhamir subjek terpisah. Lagunya gimana? Huwa dia hum mereka anta kamu antum kalian anak nahnu kami anak saya nahnu kami. Muslihuna artinya perbaiki. Orang-orang yang memperbaiki. Muslihun. Ini jamak ya. Nanti kita akan pelajari insya Allah minggu depan jamak mudzakkar salim. Kalau ada akhiran wawu nun setelah isim, setelah kata benda, berarti ini menunjukkan jamak laki-laki. Muslih artinya satu orang yang memperbaiki. Kalau muslihuna orang-orang yang memperbaiki. Memperbaiki. Ya. Baik, silakan Ibu Erlini. Wa idza dan apabila. Wa dan idza apabila. Qila dikatakan. Lahum la bagi hum mereka. La jangan tufsidu kalian merusak. Fi di al ardi bumi. Qalu mereka berkata. Inna innama sungguh hanya nahnu kami muslihun orang-orang yang memperbaiki. Iya bagus ahsanti. Baik. Disimak dulu. Ala ingatlah innahum sungguh mereka hum mereka al-mufsiduna orang-orang yang merusak. Walakin dan tetapi. La tidaklah. Yash'uruna mereka menyadari. Oke, sekarang diikuti. Ala ingatlah. Ala ingatlah. Innahum sungguh mereka. Innahum mereka hum mereka hum mereka al-mufsiduna orang-orang yang merusak
Walakin dan tetapi, walakin dan tetapi, la tidaklah, yash'uruna mereka menyadari, baik, ala artinya apa? Ingatlah, innahum sungguh mereka. Mereka. Inna ini jenis katanya apa? Inna. Tau? Taukid. Taukid. Penguat. Lagunya gimana? Inna sungguh, inna ma sungguh hanya anna sungguh anna ma sungguh hanya ya pad sungguh la ala sungguh laita andaikan la iya hum artinya apa? Mereka hum lagi mereka. Nah, ini kalau diulangi sebuah kata menunjukkan penekanan, kena taukid, penekanan taukid. Sungguh merekalah al mufsidun, orang-orang yang merusak, orang yang merusak. Ini ada akhiran wawu nun menunjukkan jamak ya. Mufsid satu orang yang merusak, kalau banyak mufsidun. Walakin Dan tetapi. Jenis katanya apa ini? Dan kata huruf jar. Wa huruf kata ya atau kata sambung. Kata lakin. Sambung. Lakin juga sama. Lagunya gimana? Wada cuma kemudian pak maka lakin tetapi bal justru awam tahu la tidak imam ada kala la artinya tidak yashurun tidak. Mereka menyadari. La yash'urun. Tidaklah. Mereka menyadari. Atau mereka tidak menyadari. Bahwa mereka yang merusak. Tanda merekanya mana? Wow. Ya wawunun. Domir apa namanya? Domir subjek sedang. Ya. Domir subjek sedang lagunya gimana? Ya dribu dia memukul. Ya dribu mereka memukul. Tak dribu kamu memukul. Tak dribu kalian memukul. Saya memukul, nadribu kami memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Coba diterapkan dengan ini, yashuru. Coba. Yashuru dia menyadari. Yashuruna mereka menyadari. Tashuru kamu menyadari. Tashuruna kalian menyadari. Tashuru saya menyadari. Nasyukuru kami menyadari. Ya cukup. Silakan yang terjemah. Silakan Pak Oki. Silakan Pak Oki. Allah sus. Ya, ingatlah. Allah
Ingatlah. Ingatlah Allah, ingatlah inna, bahwa sesungguhnya hum mereka al-mufsiduna, orang-orang merusak, orang-orang yang merusak. Yang lain ini dulu ya. Wa lakin, dan akan tetapi la, tidak yasuruna, mereka menyadari. Ah, santai. Bagus. Ini orang munafik nggak sadar bahwa dirinya lah yang merusak. Ya, iya. Ya, disimak dulu. Wa idza, dan apabila, kila dikatakan, lahum kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama sebagaimana amanah telah beriman, annasu manusia, qalu mereka berkata, apakah nu'minu kami beriman, kama sebagaimana amanah telah beriman, as-sufaha'u, orang-orang bodoh, ala, ingatlah, innahum, sungguh mereka, hum mereka, as-sufaha'u, orang-orang bodoh, walakin, dan tetapi, la, tidaklah, ya'lamuna, mereka mengetahui. Oke, coba langsung ya. Wa artinya apa? Dan. Bagus. Ida. Apabila. Apabila. Kila. Dikatakan. Lahum. Bagi mereka. Pada mereka. Pada mereka. Ini tadi sudah sama persis seperti ayat sebelumnya tadi. Aminu. Nah ini. Aminu. Berimanlah kalian. Berimanlah kalian. Aminu. Ini. Asalnya amanah. Amanah sudah beriman. Yu'minu sedang beriman. Amin. Berimanlah. Nanti insya Allah kita akan pelajari tasrif ya. Perubahan kata. Aminu. Berimanlah kalian. Tanda kaliannya wawu. Wawu alif ini. Ya. Jadi wawu alif di akhir kalau setelah kata kerja perintah artinya kalian. Kalian. Kalau setelah fi'il madi atau kata kerja lampau artinya mereka. Kama. Sebagaimana atau seperti. Kama itu seperti ka ya. Ka seperti gitu ya. Min andari ila kepada ka seperti. Kama juga artinya seperti atau sebagaimana. Amanah beriman. Ya, telah beriman. Amanah yu'minu amin. Anas manusia. Ini orang-orang munafik jika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana manusia telah beriman. Maksudnya manusia di sini para sahabat ya. Berimanlah sebagaimana para sahabat beriman. Qalu. Mereka berkata. Tanda merekanya mana? Wawu alif. Wawu alif namanya dhamir apa? Dhamir kata sedang. Domir, subjek, lampau. Ya. Qala, qalu, qulta, qultum, qultu, qulna. A artinya apa? Apakah? Jenis katanya apa? Istifham. Kata tanya. Lagunya gimana? Ahal apakah ayu yang mana aina di mana mana siapa mata delapan lima kenapa kau berapa kaya kaya iya nu minu artinya apa?
mereka kami beriman kami beriman kami beriman tanda kaminya mana nu 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 arti domir apa ini domir domir subjek subjek sedang sedang ya asalnya yuk minu ya ya yuk minu dia beriman yu'minuna mereka beriman tu'minu kamu beriman tu'minuna kalian beriman u'minu saya beriman nu'minu kami beriman nih anu'minu apakah kami beriman kama sebagaimana amana telah beriman amana ini fiil madhi amana telah beriman as-sufaha orang-orang bodoh iya jadi as-sufaha itu jama dari safih safihun jamanya sufaha orang-orang bodoh maksudnya orang-orang bodoh itu para sahabat jadi kata orang-orang munafik oh, sahabat itu orang-orang bodoh tuh. Jadi mereka gampang beriman. Ya, jadi ini penghinaan dari mereka orang-orangmu munafik, ya. Ala ingatlah, ingatlah innahum. Sungguh mereka. Mereka hum. Mereka. Merekalah. Ini untuk penegasan. Oh, kalau diulangi ini taukid penegasan. As-sufaha orang-orang bodoh. Yang bodoh itu mereka, bukan para sahabat. Ya, karena mereka enggak mau beriman. Walakin dan tetapi la jangan tidak ya'lamun. Mereka mengetahui. Tanda merekanya mana? Wawunun. Ya, wawunun. Awas ditambah ya ya. Domir apa? Domir subjek sedang. Kalau ya'lamu artinya apa? Ya'lamu. Mereka beriman. Dia tahu. Iya, dia mengetahui. Dia mengetahui. Kalau ta'lamu artinya apa? Kamu mengetahui. Kamu mengetahui. Kalau ta'lamuna? Kalian mengetahui. A'lamu. Saya mengetahui. Iya, na'lamu. Kami mengetahui. Baik, silakan diterjemahkan oleh Ibu Hendralina. Silakan Bu. Wa idza dan apabila. Pakai lagu bisa Bu. Wa idza dan apabila. Wa idza dan apabila. Kila dikatakan. Yang lain keep dulu. Oke. Lahum kepada mereka. Aminu. Apakah kami beriman? Berimanlah kalian. Berimanlah kalian. Kama sebagaimana. Manis telah beriman. Iya. Yeah. An-nasu manusia qalu mereka berkata anu'minu apakah kami beriman kama sebagaimana amana kami beriman telah beriman kami telah beriman sufaha orang-orang yang bodoh, ala ingatlah, innahum sungguh hanya mereka, humusuk mereka, sufaha orang-orang yang bodoh, walakin dan tetapi layak lamun, tidaklah mereka mengetahui. Ahsanti, bagus ya. Makasih, Ustaz. Satu lagi, ini hampir sama ayatnya. Saya bacakan dulu. Wa idza dan apabila
laku mereka bertemu. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Wa idza, dan apabila, khalau, mereka kembali ila, kepada syayatinihim, setan-setan mereka. Qalu, mereka berkata, inna, sungguh kami ma'akum, bersama kalian. Innama, sungguh hanya nahnu, kami mustahzi'una, orang-orang yang mengolok-olok. Ya, coba wa idza artinya apa? Dan apabila. Apabila. Dan apabila. Laku artinya apa? Dikatakan. Mereka bertemu. Tanda mereka merekanya bertemu. Mana? Wawu alif. Wawu alif. Ini. Ya, jadi asalnya, ini asalnya itu laqiya. Ya-nya dibuang jadi laku. Laqiya artinya bertemu. Liqa. Liqa artinya pertemuan. Liqa pertemuan. Kalau laku, laqiya, fi'il madinya, kata kerja lampaunya. Dan apabila mereka bertemu, alladzina, orang-orang yang, orang-orang yang, jenis katanya apa nih? Mausul. Mausul. Isi mausul, bagus. Kata penghubung. Alladzi, orang yang lelaki. Allati, orang yang perempuan. Alladzina, orang-orang yang ma. Apa yang yang amanu, telah beriman. Ya, mereka beriman, maksudnya para sahabat ya. Alladzina amanu maksudnya siapa? Para sahabat. Para sahabat. Dan apabila mereka, orang-orang munafik, bertemu para sahabat, apa yang mereka katakan? Qalu, mereka berkata. Nah, tanda merekanya mana? Wau alif. Wau alif ini domir apa? Domir subjek sedang. Subjek lampau. Ya. Amanna. Kami beriman. Kami beriman. Kami beriman. Tanda kaminya mana? Nah. Nah, ya. Ini asalnya amana. Amana, dia beriman. Kalau amanu, mereka beriman. Mereka beriman. Amanta. Kamu beriman. Kamu beriman. Amantum. Kalian beriman. Amantu. Saya beriman. Saya beriman. Amanna. Kami beriman. Beriman, ya. Mereka berkata, kami telah beriman. Wa idza, dan apabila, kholau, mereka kembali. Mereka kembali. Tanda merekanya mana? Wau alif. Wau alif. Domir apa? Lampau. Domir subjek lampau. Ini sama ini. Ini juga banyak banget nih domir subjek lampau. Laku, amanu, qalu, amanna, kholau. Dan apabila mereka kembali, ila. Kepada. Jenis kata? Huruf jar. Kata depan. Syayatinihim. Setan mereka. Setan-setan mereka. Syayatin ini jama dari syaiton. Syaiton jamanya syayatin. Maksudnya syayatin, setan-setan, maksudnya pimpinan-pimpinan mereka. Ya. Jadi mereka itu setan-setan manusia. Karena setan kan ada dua. Ada setan manusia, ada setan jin. Jin ya. Setan manusia itu yang menyesatkan. Ini pimpinan mereka itulah yang menyesatkan para pengikutnya. Nah, ketika mereka kembali kepada pimpinan-pimpinan mereka, qalu, mereka berkata a inna, tunggu kami. Inna ini, inna ini asalnya innana ya. Innana. Innanya innana. Satu dibuang. Asalnya innana gitu ya. Sungguh kami. Jadi asalnya inna dan na. Innana. Terus na yang satu dibuang. Jadi inna ma'akum. Bersama kamu. Bersama kalian. Ma'a jenis katanya apa? Ma'a bersama. Dorong makan.
Ya, dorof makan keterangan tempat ya. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, ingda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'am bersama. Bum, artinya apa? Kalian ini domir kepemilikan. Kalau ma'ahu artinya apa? Bersama Pak, bersama dia, ma'ahum bersama mereka, ma'aka bersama kamu, kamu ma'i bersama saya bersamaku, ma'ana bersama kami, bersama kami. Innama sungguhnya jenis katanya apa? Taukid bagus. Nahnu kami jenis katanya apa? Domir subjek terpisah ya. Huwa dia hum mereka anta kamu antum kalian ana saya nahnu kami ana saya nahnu kami mustaziun orang yang mengolok-olok, yang mengolok-olok, orang yang mengolok, mengecek, mengolok-olok atau mengecek, mempermainkan, ya. Jadi orang-orang munafik ini mempermainkan para sahabat, ya. Bilangnya beriman padahal tidak beriman. Ini mustahziun, ya. Ini juga jamak. Innama nahnu mustahziun. Kami hanya mempermainkan mereka. Para sahabat ya, kami masih bersama kalian wahai orang-orang kafir gitu. Seperti itu. Baik, silakan Ibu Heni, Irianti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dan apabila. Pakai lagu, Bu. Wa idza dan Wa idza dan apabila laku mereka bertemu alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman qalu mereka berkata amanna kami telah beriman wa idza dan apabila hola mereka kembali ila kepada saya tinihim setan-setan mereka. Mereka berkata, inna sungguh kami ma'akum bersama kalian. Inna ma' sesungguhnya nahnu kami mustahziun. Orang-orang yang mengolok-olok. Ah, santi bagus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Ada Ustaz. Silakan. Cara menentukan la yang jangan dengan la tidak itu apa tandanya? Caranya? Konteksnya. Ya. Iya, kalau la jangan biasanya setelahnya ada ta, Bu. La yang jangan biasanya ada ta. La tufsidu. Ya, setelahnya kan ada ta. Terus akhirnya biasanya sukun. Kalau la yang artinya jangan. Kalau yang tidak biasanya enggak seperti itu. Gitu ya. Selain itu dengan konteksnya. Mana latus contohnya mana ya? La tufsidu. Tadi la tufsidu fil ardi. Oh. La itu jangan ya. La itu bisa jangan bisa tidak. Nah, di sini. Jadi kalau la jangan itu di depannya kata kerja gitu. Setelahnya ada ta biasanya nih. La tufsidu. Ini kan ta. Terus akhirnya sukun akhirnya ini. Gitu. Nanti bab tasrif kita akan belajar tentang fi'il nahi. Fi'il nahi itu kata kerja larangan. Nah, nanti jadi tahu dari mana asalnya kata kerja larangan. Gitu. Ada lagi?
Cukup ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.